Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tangerang Banten melakukan sidak di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa. Sidak tersebut guna memastikan kepatuhan warga dalam melaksanakan aktivitas di dalam pasar sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar mengatakan, tingkat kedisiplinan masyarakat khususnya dalam menggunakan masker mengalami penurunan yang signifikan. Zaki berharap ketaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 dapat ditingkatkan kembali. Sejumlah pedagang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas jual-beli dengan warga sekitar. Selain itu, fasilitas mencuci tangan di pasar tidak berfungsi dengan baik, lantaran minimnya kesadaran warga mencuci tangan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain memberikan teguran untuk mengingatkan kembali akan pentingnya menaati protokol kesehatan, tim gugus tugas COVID-19 juga membagikan masker dan pelindung wajah. Sekarang lagi banyak virus nih, takut gak dengan virus ini? Takut. Takutnya kenapa? Kena virus. Iya. Abang kenapa gak pakai masker? Ada ngap. Oh, ngap. Iya. Biasanya gimana kok tiap hari gini? Suka gini aja. 14 Juni terjadi penurunan disiplin masyarakat memakai masker yang pertama. Jadi sekali lagi hari ini di PSBB lanjutan berikutnya, pemerintah daerah tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti, terus mengingatkan masyarakat, memberikan pendidikan dan juga informasi agar mereka tetap memakai masker, menjaga jarak dan sering cuci tangan. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting. Nah ini terus kita lakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar masyarakat kedepannya